Hello, balik lagi kita menonton video COC dan wow, aksi Town Hall 11. Dan kali ini menggunakan naga level 5 untuk meratakan Town Hall 11 versus Town Hall 11. Ya, dan kali ini kita mau rekap dari klan Desaku. Desaku 01 melawan Sipo Clan. Kali ini wow, menang 58 versus 56, dan kita lihat masih ada 9 attack sisa. Dan kali ini kita mau lihat Town Hall 11 versus Town Hall 11. Ya, sebelum ke naga level 5 nanti, kita mau lihat dulu aksi-aksi dari penggunaan pasukan khususnya Town Hall 11 versus Town Hall 11. Ya, kali ini menggunakan Mas Miner. Ya, Mr. Fajar di sini, kita lihat di sini menggunakan Balor untuk mengecek trap apakah ada Shaking Man di depan, dan menggunakan Archer Queen dan juga healer. Dan ya, tepat sekali untuk membunuh yang namanya Cece digunakan satu poison, dan Grand Warden belum dikeluarkan. Itu artinya apa? Untuk menghemat ataupun alias ya itulah banyak hal yang di situ ya. Dan ya, tepat Grand Warden baru dikeluarkan. Wow. Archer Queen di situ, perhatikan, diserang oleh dua Expo, dan kalian bisa lihat tadi yang namanya Baby Dragon dikeluarkan untuk memotong jalannya Archer Queen supaya tidak melenceng, melebar. Dan ya, tepat segitu yang namanya Expo bisa dihancurkan. Dan bukan Eagle yang dituju, memang ya bukan Eagle, tapi kalau kalian bisa lihat di sini melencengnya Archer Queen menuju ke jam 12 tidak jadi masalah. Dan Barbarian King dikeluarkan dari jam 12, langsung di situ dikeluarkanlah yang namanya Miner. Tidak menggunakan Polling, tidak menggunakan Golem, tidak menggunakan apapun, langsung di situ ya. Barbarian King hanya untuk memangkas supaya Miner bisa masuk ke tengah edan, dan tepat di situ ya. Queen, Barbarian King, Miner, Grand Warden, Healer jadi satu di situ, masuk ke tengah dan tidak jadi masalah. Pace-nya memang dibuat seperti donat, berputar-putar, tapi yang namanya Miner bisa masuk ke tengah di situ. Kita lihat menuju ke Tesla, menuju ke yang namanya Town Hall, dan diberi heal spell. Dan ya, tepat sekali, Eagle dibiarkan saja. Wow, keren sekali. Dan ya, Barbarian King-nya ternyata sudah mati, dan hanya tersisa Queen yang belum mengeluarkan ability. Wow, oh ternyata Barbarian King masih hidup. Dan ya, di depan yang namanya Inferno, Eagle dan juga Dark Storage, di situ diberi Red Spell. Dan wow, keren sekali. Inferno melawan Miner Max, Eagle bisa dihancurkan juga, dan pastinya rata base ini menggunakan pasukan ini tanpa harus menggunakan polar. Keren, good job sekali buat Fajar. Town Hall 11 Max dibikin rata menggunakan Miner. Keren, mantap jiwa. Wow, Edian, sangat menginspirasi sekali buat Clasher-Clasher Indonesia. Good job buat Fajar dan juga klan Desaku 01. Nah, selanjutnya masih ada Town Hall 11 versus Town Hall 11. Kali ini Ali Media, Mas Hengki dari Surabaya. Kali ini menggunakan Queen Walk, Lava dan juga Balon. Kali ini menggunakan satu Freeze dan Red Spell. Oke, menggunakan Balon untuk coba mengecek CC, tapi tidak jadi keluar CC-nya. Dan kali ini perhatikan menggunakan Archer Queen, tujuannya adalah untuk menghancurkan Air Defense dan juga menghancurkan yang namanya Eagle. Tepat sekali, begitu banyak sekali bangunan di sebelah situ. Wow, keren sekali, bisa mengarahkan namanya Archer Queen, bisa masuk ke tengah dan bisa membunuh Queen, bisa membunuh Barbarian King, menghancurkan Air Defense. Dan tepat sekali, dan Queen juga terkena di situ. Wow, keren. Wallbreaker masuk dan jebol tembok, boom, dua tembok langsung bisa jebol menggunakan yang namanya Wallbreaker Max ini. Wow, keren. Dan memotong sebelah kanan dari Archer Queen menggunakan Wizard, sangat tepat sekali. Dan Archer Queen berhasil masuk ke tengah. Dan ya, kita lihat di sini yang namanya Grand Warden tidak dikeluarkan. Queen tidak dibantu menggunakan Grand Warden. Itu kenapa? Karena ya, itu untuk menghemat, dan Grand Warden akan membantu yang namanya Balon. Dan kita bisa lihat di situ yang namanya Inferno-nya diletakkan di antara yang namanya Town Hall, dan Inferno adalah single target. Edan, mantap. Dan ya, Red Spell di situ untuk membunuh Barbarian King dan juga Archer Queen. Oke, hanya
bisa menghancurkan yang namanya satu air defense, satu ya, satu air defense untuk Archer Queen. Langsung saja dikeluarkan lava karena sudah 1 menit. 1 menit ini bisa menghancurkan dan meratakan Beston All 11 Max ini. Kita lihat sini, lava dikeluarkan. Ya, tepat 2 air defense langsung dikeluarkan, bukan satu demi satu. Oke, Haspel mengarahkan balon dan ya, Inferno single target mulai aktif. Dan ya, wow, balon menuju ke Inferno single target. Dan kita bisa lihat sini, Archer Queen kita juga harus tetap diperhatikan. Barbarian King ternyata dikeluarkan sebagai tameng dan Grand Warden ternyata sangat terlambat. Dan ya, freeze untuk area apa tadi situ ya, yang namanya sepertinya air defense ya, untuk area air defense dan bukan untuk memberikan freeze area Inferno, dan hanya untuk Inferno single target tadi diberikan satu red spell. Tepat sekali dan wow, cepat sekali di sini ya, tadi hampir tersisa waktu 1 menit, tapi bisa lihat di sini 1 menit terakhir bisa meratakan Beston Hall 11. Wow, keren, mantap, good job sekali buat Mr. Hengki. Dan good job, pokoknya keren, Edian, Edian. Selanjutnya, kali ini dari desaku, Anik, spesialis Anik. Dan kali ini menggunakan Queen Walk Lavalon. Kali ini menggunakan 1 jump spell, perhatikan apa yang digunakan menggunakan jump spell ini. Dan ya, langsung Archer Queen berkombinasi dengan yang namanya Grand Warden, tepat sekali. Dan Wall Breaker jebol tembok di situ. Alhasil Queen bisa masuk menuju ke CC, menuju ke Queen, menuju ke Inferno. Tidak lain adalah itu tujuannya. Keren. Dan oke, menggunakan satu red spell untuk kemarahan dan ability dari Grand Warden untuk memastikan penyembuhan dari Archer Queen itu sendiri. Dan ya, akan menghadapi yang namanya Queen, harus berhati-hati di sini dan langsung saja diberi red spell. Ya, tepat sekali menuju yang namanya Cannon dan juga yang namanya Archer Tower langsung diberikan yang namanya Barbarian King. Supaya apa? Cannon dan juga Archer Tower menyerang ke Barbarian King. Alhasil Queen yang melawan Queen tadi aman dan Queen akan membunuh CC juga aman. Tepat sekali dan ya, itulah sebuah strategi bagaimana mengecohkan defense supaya menyerang Barbarian King dan Archer Queen di situ aman. Wow, ternyata jump spell belum dikeluarkan Edian. Dan ya, tepat sekali jump spell mengarahkan Queen menuju ke Town Hall, menuju ke yang namanya bangunan CC, menuju ke Barbarian King, menuju ke Wizard Tower. Alhasil hanya tersisa 2 air defense dan 2 Wizard Tower. Dan ya, tepat sekali dan saatnya mengeluarkan lava dan balon. Hanya membawa 2 lava dan banyak sekali balon yang dibawa, dan kita bisa dari sini membawa satu freeze spell. Tentunya di situ ada yang namanya Inferno, harus diberi freeze spell. Tidak jadi masalah sebenarnya, tidak perlu diberi freeze spell, tapi ya untuk antisipasi. Dan kita bisa lihat di situ 4 Tesla langsung keluar tiba-tiba. Wow. Wow banget di situ ya, dan membuat tegang pastinya kalau saat attack begitu. Attack langsung keluar yang namanya 4 Tesla di bagian pojok. Dan wow, Archer Queen bisa masih strong. Dan ya, mendapatkan healer dan Grand Warden-nya pun terkena Giant Bomb. Grand Warden bertujuan baik ya, untuk melindungi namanya Balon dan juga untuk, wow, keren sekali ini namanya Grand Warden. Tahu apa yang harus diberikan bantuan. Keren, good job sekali buat Anik dari desaku 01 menghasilkan 3 bintang menggunakan Queen Walk, Lavalon, dan Edian. Mantap, sangat-sangat menginspirasi. Good job, selanjutnya desaku kali ini lagi-lagi ce yang namanya Fajar menggunakan naga level 5 untuk meratakan Town Hall 11 Max. Dan wow, ini sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Sebuah bonus juga dari Clash of Clan ataupun Supercell bahwa penggunaan naga dikurangi, maksudnya biaya pembuatan naga dikurangi. Dan ya, tepat sekali dan sesuai dengan event dari Clash of Clan. Wow, keren sekali. Dan ini menghadapi Inferno level 5 menggunakan naga level 5. Wow, naga level 5 ini hanya ada di Town Hall 10 sebenarnya ya, tapi di Town Hall 11 sudah peningkatan menjadi level 6. Dan kali ini drop masih Town Hall 10. Dan ya, jebol tembok menggunakan Wall Breaker. Alhasil 1, 2, 3 air defense bisa dihancurkan menggunakan Archer Queen. Perhatikan di situ juga
Queen belum mengeluarkan ability, Grand Warrior juga belum mengeluarkan ability, hanya menggunakan red spell. Wow, keren sekali. Dan Queen berhasil masuk ke tengah menuju ke Inferno yang nantinya di situ ya, depan. Wow, keren. Ya, untuk mempercepat penghancuran air defense harus diberi red spell dan ya tepat dan melawan air sweeper juga. Oke, Barbarian King dan Poling Poling ternyata paduannya adalah Barbarian King dan juga Poling Poling. Barbarian King untuk membersihkan area jam 6 sampai dengan jam 9 dan langsung dikeluarkan di situ naga dan balon dan yes. Ternyata CC keluar. Perhatikan di situ mengeluarkan ability Archer Queen untuk membunuh CC dan ya tepat di situ naga balon kombinasi sangat mantap. Dan wow, heal spell untuk area di depan yang namanya Wizard Tower dan ability dari Grand Warden untuk memberikan penyembuhan naga dan juga balon Edian. Mantap sekali di sini ya. Tanpa harus membawa Lava Horn, pasukan ini, pasukan udara ini bisa meratakan Town Hall 11. Wow, keren. Jadi naga ini sebenarnya hit point-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tinggi memang ya. Dan itu juga sebagai tameng alias supaya defense menyerang naga dan balon di belakangnya dengan aman menghancurkan defense tersebut. Dan wow, kita lihat sini Inferno level 5. Wow, ternyata naga level 5 pun berani siap meratakan base Town Hall 11. Dan ini bisa lihat defense-nya semuanya max dan ini melawan Inferno level 5. Edan pokoknya base-nya Yus bisa diratakan menggunakan naga level 5 dan kali ini ya desaku 01 yang namanya Fajar Edan. Edan sangat-sangat menginspirasi. Good job dan salut keren dan Edan pokoknya Edan. Saya harus teriak berapa kali Edan. Wow. Oke, kita lihat sini. Yang namanya base-nya. Ya, base-nya memang seperti ini letaknya. 4 air defense ada di luar dan bisa terjangkau dari Archer Queen tadi ya, alias menggunakan Queen Walk dan beberapa defense pun bisa dihancurkan menggunakan yang namanya Archer Queen. Dan kita lihat jalannya Barbarian King dan juga Poling mengarahkan naga supaya sesuai dengan apa yang kita arahkan. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat untuk Town Hall 11. Like, comment, dan subscribe di channel ini. Terima kasih dan bye-bye.